Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel saya. Ini Yudijaya. Di kesempatan kali ini bos, yang berbahagia ini, saya akan mereview lagi bos, batu virus Persia warna hitam serat emas bosku. Dan jangan di skip bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bos, karena subscribe itu gratis bosku. Ya bosku, warna hitam ini bos, dan batunya serat warna kuning ini bos, serat emas. Bisa dilihat sendiri bosku, kinclong bos batunya bos. Modelnya flat dan ringnya perak suasa bosku. Ini batunya modelnya jenong ke bawah bosku. Ini penampilan belakangnya bos. Ini kayak ada motifnya ya bos, cuman motif apa ini bos? Serat emas virus Persia hitam, serat emas bosku. Kategori antik langka unik nih bos. Dan langsung saja kita ukur dimensinya bosku. Ini ya bosku, panjang batu lebih kurangnya 23 bos, dan untuk lebarnya 17,2 mili, dan ketebalan batunya bosku 7 mili bos. Virus Persia hitam, ada warna hijaunya ini bos, serat emas. Ini cakep ini buat koleksi bosku yang belum punya virus hitamnya bos. Dan untuk ringnya, ukuran ring size 18 bosku. Beginilah bosku bila dipakai bos, sangat cakep bosku. Ini kategori dimensi medium bos, virus Persia serat emas hitam dimensi medium. Ini harganya 1,2 juta saja bos. Biasa nego lewat WA bos, ringnya pun masih bisa di reset bosku. Bisa diamati kembali bos, virus Persia hitamnya bos, dengan serat emas bosku. Ini patut dikoleksi bos, karena barangnya sangat langka bos, kategori virus hitam serat emas ini bosku. Dan bila pun ada, tidak bakal sama bos. Itulah ajibnya batu virus Persia bos. Ada miliaran batu virus Persia, tapi motifnya tidak bakal sama bos, karena ini memang dari alam bosku. Monggo jabri saja nomor WA di atas bos, mumpung barangnya masih ada bos. Barangnya banyak dicari ini bos, jenis batu Persia ini bos. Oke bosku, cukup sekian review kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih bos. Jangan lupa bos, kalau berminat bisa langsung jabri saja nomor di atas bos. Dan juga like, komen, dan subscribe bos. Like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya, supaya bos-bosku tidak ketinggalan lagi video dari saya, karena saya sering mengupload video bos hampir tiap hari. Tetap semangat dan selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.